Fitri balik kerja di sini lagi, tapi jadi cleaning service. Hebat ya Fitri, dia tuh bisa ngerjain apa aja. Kenapa kamu buang sampah tanpa seizin saya? Kamu bisa kerja gak sih? Setahu saya, barang yang udah ada di tempat sampah itu udah jadi sampah, harus dibuang. Gitu loh. Makanya lain kali kalau ngebuang sampah tuh lihat dulu. Jangan asal buang. Repotin banyak orang.